Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini aku akan bahas tentang update spoiler lagi teman ya. Cuman di sini itu ada sesuatu yang mencurigakan ya. Nah, ini dibahas sama Gossip Girl ya. Nah, sesuatu yang mencurigakannya apa? Nah, ini makanya kita bahas di sini ya. Oke, ini ada kalimatnya ya. Pagi yang tenang, minum teh, dan tempat favorit saya di rumah menonton acara favorit saya Stranger Life. Di rumah saya tidak ada TV dan saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang seperti itu karena semuanya tidak apa-apa selain panggung. Saya suka gosip nyata diperoleh dari mengintip jendela yang bagus, bahkan kadang-kadang dengan teropong. Pertanyaannya adalah, saya melihat ilmuwan lewat. Ini mungkin tidak aneh bagimu, tetapi panggilan bangun untukku. Sejak portal dibuka dan Metro pertama kali muncul, saya tidak pernah melihat dia beristirahat atau pergi dekat pantai. Saya punya teori bahwa dia tidur di flotis. Nah, kayak gitu ya. Kita baca aja dulu ya. Tentu saja aku harus menyelidiki lebih keras. Memperhatikan dia pulang dengan cepat dan pergi membawa buku. Mendapatkan sepeda dan pergi ke alun-alun sentral langsung ke AI. Aku harus sangat berhati-hati sehingga dia tidak melihat saya. Lagi pula dia tidak suka menceritakan hal-hal kepadaku. Untuk alasan itu, saya harus berjalan-jalan keliling pulau untuk mengalihkan perhatian dia di perjalanan dan hanya mendekati saat gosip berakhir. Ketika ilmuwan keluar, AI tampaknya cukup bersemangat yang membuat saya semakin penasaran. Jadi, saya memasang kamera tersembunyi di alun-alun dan meninggalkan syuting sepanjang pagi, berharap AI akan mengatakan sesuatu kepada teman robotnya tentang berita itu. Hasilnya, menonton 12 jam berturut-turut, AI berputar dan robot mengundang semua orang ke perburuan telur. Saya hampir menyerah, saya akan menemukan apapun. Sampai AI mengambil beberapa saat ketika tidak ada orang di sekitar untuk mengomentari hal itu. Dia mulai mengatakan bahwa dia benar-benar bersemangat tentang berita itu. Dan bertanya, apakah robot ingin tahu? Dari sini kita punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah robot adalah gosip dan ingin tahu segalanya. Kabar buruknya adalah baterai kamera saya mati tepat sebelum gosip dimulai. Saya akan terus menyelidiki dan jika saya mendengar berita, saya akan datang berlari untuk memberitahunya. So, gadis gosip memuatkan kamera. Nah, mungkin di sini teman-teman masih agak bingung ya, mau penjelasannya apa dan update-nya apa ya. Nah, jadi aku akan coba jelaskan dari tulisan yang sudah kita baca ya. Jadi, Gossip Girl itu lagi bingung ya teman-teman. Bukan lagi bingung, dia itu lagi kayak memperhatikan ilmuwan ya. Lagi memperhatikan ilmuwan, karena ilmuwan itu semenjak muncul adanya ini ya, portal meteor dan portal Smurf dan juga portal Hello Kitty, itu ilmuwan jarang banget untuk istirahat. Jadi Gossip Girl itu bingung kenapa kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru main, ilmuwan itu yang ada di dalam goa sini ya. Nih, yang ini nih, ilmuwan yang ini ya. Nah, nih ya. Di sini ada portal juga kan yang sering terbentuk kan. Ya kan, semenjak adanya goa di dalam ini, ya kan? Nah, itu terbentuk tuh portal dan di sini ada ilmuwan. Nah, jadi Gossip Girl itu heran kenapa ilmuwan ini kok jarang banget istirahat atau apa gitu ya. Nah, terus akhirnya Gossip Girl ini itu dia memasang sesuatu ya, memasang sesuatu untuk memantau ilmuwan. Kebetulan dia memasang kamera kayak gitu ya, kamera pengintai yang dia pasang di tengah-tengah robot AI ini ya. Nih, ada robot AI sama robot kelinci di sinilah. Jadi ada robot kelinci sama bola AI lah, dia pasang di tengah-tengah sini. Nah, di situ ya kan. Nah, di situ Gossip Girl melihat ilmuwan tuh lagi ngobrol sama bola AI sama robot yang di sini. Nah, terus tiba-tiba setelah pengen mendengarkan apa yang terjadi itu kamera dari Gossip Girl untuk mendengarkan apa yang terjadi itu mati. Nah, tapi kabar baiknya robot sama bola AI itu sudah tahu rencana dari ilmuwan apa. Nah, kayak gitu. Udah paham gak teman-teman? Udah paham ya? Jadi ini agak membingungkan ya. Jadi ini masih misterius. Ini sebenarnya update event apa? Ini masih bingung ya teman-teman ya. Jadi intinya tuh kayak Gossip Girl itu lagi memantau ilmuwan ya. Lagi memantau ilmuwan, dia tuh lagi ngapain kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus ilmuwan tuh bercerita sama bola AI dan juga robot di sini. Nah, bola AI sama robot ini sudah tahu apa rencana dari ilmuwan. Nah, kemungkinan itu adalah update berikutnya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa berteori lah ya. Next kedepannya tuh update apa? Nah, kalau aku sih kemungkinan masih bingung ya. Ini update apa? Karena masih
teka-teki. Kita kayaknya menunggu lagi nih ya. Kita kayaknya nunggu lagi untuk spoiler kedepannya. Nah, kapan bang spoiler kedepannya? Nah, aku juga nggak tahu apakah besok ya, apakah lusa. Yang jelas kan PKXD itu kan update-nya hari Kamis ya, Kamis malam kan. Nah, ini kan hari Selasa ya. Nah, jadi kemungkinan Rabu tuh kayaknya masih ada lagi tuh untuk tambahan update spoilernya. Baru nanti dijelasin tuh ada apa sih sebenarnya ilmuwan ini, dia ngasih tahu apa di robot kelinci sama di bola AI ini. Ya gitu loh, untuk next update kedepannya. Apakah nanti ada sesuatu yang baru? Apakah muncul lagi portal-portal baru selain Hello Kitty? Nah, itu kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi, seperti itulah ya. Jadi, Gossip Girl itu lagi memantau gitu. Lagi melihat kenapa ilmuwan ini kok aneh gitu. Gerak-geriknya kok aneh gitu ya. Jadi, akhirnya si Gossip Girl ini memasang kayak CCTV lah di bagian sini ya. Pokoknya di sini lah, sekitar sini. Untuk melihat apa yang dikerjakan sama ilmuwan gitu loh. Karena ilmuwan itu sempat jalan-jalan di dekat bola AI sama bola sama robot kelinci ini gitu loh. Jadi kayak ingin mengasih sesuatu lah atau informasi tentang next update berikutnya ya. Jadi buat teman-teman yang punya teori silahkan berteori ya, ini kira-kira update event apa ya. Biasanya sih kalau di tahun 2023 kemarin di bulan-bulan kayak gini ya, di bulan April itu kalau nggak salah Paskah juga ya, tapi kan cuman kita kan Paskah udah lewat nih kan, udah selesai kan tanggal 31 kemarin kan. Nah, cuman kalau untuk 2024 ini apa ya? Kalau Zero Gravity belum sih ya. Zero Gravity kan bulan berapa itu? Bulan 5 ya apa bulan 6? Aku lupa sih Zero Gravity itu ya. Kayaknya belum deh ya. Jadi kita akan dibuat untuk menerka-nerka nih kira-kira nanti update-nya apa gitu ya. Ya, sama tim PKXD gitu loh. Jadi kita tuh kayak disuruh, ayo tebak kira-kira update event apa, ayo tebak, kayak gitu-gitu loh. Asik sih ya, menarik ya. Cuman cluenya masih sedikit gitu ya, cluenya masih sedikit. Nah, jadi buat teman-teman coba misalnya komentar di bawah, bang nanti mungkin update event archive atau update event apa bang. Nah, kemungkinan bisa aja ya semua terjadi, bisa aja ya semua event bisa terjadi karena kan masih melihat-lihat gitu kan, masih menerka-nerka gitu. Karena Gossip Girl itu pas sudah mau mendengar beritanya, totalnya kameranya mati gitu loh ya. Nah, baterai kameranya mati, jadi dia nggak sempat mendengarkan apa isi beritanya. Sedangkan robot AI sama bola AI sama robot kucing, robot kelinci itu udah tahu apa ya update berikutnya. Nah, kemungkinan makanya kita disuruh nunggu lagi nih ya, disuruh nunggu lagi. Mungkin besok mungkin keluar update spoilernya ya, penjelasannya update-nya apa, eventnya apa, barang-barangnya apa. Nah, kayaknya kita nunggu besok ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.